Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar zat adiktif pada makanan. Pernahkah kalian melihat makanan yang warnanya menarik? Atau pernahkah kalian melihat makanan yang awet dalam waktu yang lama? Pertanyaan tadi akan kita jawab setelah kita belajar tentang zat adiktif. Zat adiktif pada makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu, dapat juga meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Zat aditif yang pertama adalah golongan pengawet. Pengawet ini digunakan untuk membuat makanan agar tidak mudah basi atau tidak busuk. Pengawet alami, contohnya gula, garam, cuka, bawang putih, dan kayu manis. Sedangkan pengawet buatan adalah asam benzoat, asam sitrat, dan sulfur dioksida. Zat aditif yang kedua adalah penyedap rasa. Penyedap rasa ini digunakan untuk membuat rasa makanan lebih sedap. Penyedap rasa ini adalah bahan tambahan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu, sehingga makanan dapat bertambah manis, asam, dan sebagainya. Umumnya, penyedap rasa ini diberikan pada makanan yang tidak atau kurang memiliki rasa. Penyedap rasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyedap rasa alami dan penyedap rasa buatan. Penyedap rasa alami adalah jenis penyedap yang didapat dari alam seperti tanaman ataupun hewan. Penyedap alami ini didapatkan secara langsung tanpa diproses menggunakan mesin. Sedangkan penyedap rasa buatan diperoleh dari hasil sintesis kimia yang dibuat oleh manusia dengan beberapa campuran bahan lainnya. Contoh penyedap rasa alami, satu adalah gula untuk memberi rasa manis. Yang kedua, garam untuk memberi rasa asin pada masakan. Yang ketiga adalah bawang putih, digunakan untuk penyedap rasa alami yang paling sering digunakan. Sedangkan penyedap rasa buatan, contohnya yang pertama MSG monosodium glutamat. Yang kedua, essence biasa digunakan untuk memberi rasa dan aroma pada kue. Yang ketiga adalah cuka untuk memberikan rasa asam pada masakan. Zat aditif yang ketiga adalah pewarna makanan. Pewarna alami contohnya kunyit, daun suji, dan bunga angka. Sedangkan pewarna buatan contohnya tartrazin, kuning quinolin, kuning FSC, karmoisin, bonsai, eritrosen, merah alura, dan indigotin. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi.